karena ku bukan pengikut yang baik. Jangan berdiri di belakangku, karena ku bukan sintesis protein. Pada substansi genetik, sintesis protein hanya terjadi pada inti sel yang mengandung kromosom. Kromosom mengandung banyak sekali rantai DNA yang akan berhubungan dengan rantai mRNA pada sintesis protein. Rantai DNA terbagi menjadi rantai sense dan rantai antisense. Proses ini terjadi apabila rantai mRNA berpasangan dengan rantai sense. Inisiasi diawali dengan start codon, elongasi disertai dengan nama protein yang dihasilkan, dan terminasi diakhiri dengan stop codon. Maka berakhirlah proses sintesis protein dengan menghasilkan protein glinin dan argumin. Kita lagi syuting sintesis protein nih. Jadi kita akan lapang. Dinda. Biasanya kayak Ayu. Udah fokus. Kawan, kawan.